Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Anissa Dewi Syiroh. Jadi di video kali ini aku mau review, mau bandingin antara BB cream dengan DD cream seperti ketahanannya dan review lainnya. Nah, nih jadi aku di sini pakainya itu yang Wardah BB cream. Aku bandingin ini dengan Wardah DD cream. Jadi aku mau lihat dari uji ketahanannya dan lain-lain itu lebih bagus mana sih Wardah DD cream atau Wardah BB cream, dari ketahanannya itu lebih tahan mana sih antara ini dan ini. Jadi untuk mau tahu lebih lanjut simak videonya sampai akhir. Oke, yang pertama aku mau pakainya setengah-setengah. Yang sebelah kanan aku mau pakai DD cream dan yang sebelah kiri aku mau pakai BB cream. Kebetulan aku mau pergi juga, jadi kita lihat ketahanannya nanti di luar ruangan itu kayak gimana. Oke, langsung aja kita mulai aja. Jadi aku mau benerin krimnya dulu. Oke, jadi aku mau pakai seperti biasa, aku mau pakai pelembapnya dulu buat dasarannya. Oke, yang sebelah kanan aku mau pakai DD cream dari Wardah ini. Jadi bentuknya tuh orange kecil gitu, jadi kayak lucu gitu loh kalau dibawa kemana-mana tuh. Di video aku yang sebelumnya aku dijelasin ini tuh natural SPF 30 nomor 2. Ini langsung aja aku pakai ya. Dan mau ratain. Nih. Beda enggak sih? Agak ribet gitu makanya nih. Jelas nggak sih perbedaan nih? Ini yang udah dipakein dari DD cream ini kelihatan nih kayak lebih rata gitu kan warna kulitnya. Dan kebetulan ini warna kulitnya tuh cocok banget sama kulit aku, jadi kayak nggak belang atau abu banget. Oke, selanjutnya yang sebelah kiri aku mau pakai BB cream. Oh ya, ini BB creamnya itu SPF 32, jadi lebih besar ini. Yang DD cream tadi SPF 30, yang ini SPF 32, tapi sama-sama natural. Aku jarang banget sih pakai ini, cuma lagi pengen aja. Oke, kita ke yang sebelah sini. Dan aku saranin kalau pakai DD cream atau BB cream itu nggak usah banyak-banyak ya, sedikit aja. Karena kalau banyak-banyak terus nanti kalian keringetan, itu tuh malah jadi buat muka kalian tuh kelihatan kusam. Kalau aku sih kayak gitu. Kelihatan bedanya nggak sih, guys? Coba kita bandingin perbedaannya. Kalau dari segi warna waktu dipakai di wajah sih nggak beda ya, nggak kelihatan bedanya, sama aja. Padahal kalau dilihat langsung warnanya itu lebih gelap yang BB cream. Kelihatan nggak sih? Kayak lebih gelap yang BB cream. Tetap aku bandingin dulu. Nih, jadi ini tuh yang DD cream ya. Terus satunya aku coba yang BB cream ya. Dan ini yang BB cream yang atasnya. Jadi warnanya tuh lebih gelap yang BB cream kalau dilihat dari warnanya. Cuman waktu dipakai sih gak kelihatan perbedaannya, sama aja. Cuman kalau dari kayak teksturnya gitu, kalau dari teksturnya sih kayak lebih cream yang BB cream ya daripada yang DD cream. Tapi jujur yang DD cream ini lebih ringan sih ya daripada yang BB cream ini. Oke, langsung aja. Jadi aku mau pakai bedak, mau pakai alis dan lain-lain seperti biasa. Jadi kayaknya, dan aku juga udah lihat di video aku yang sebelumnya aku pakai bedak apa, alis apa. Jadi aku skip aja ya. Dan yeay, udah selesai. Jadi ini looknya.
make upnya sama kayak kemarin, cuman aku pakai lipstik dari Revlon, ini warna nomor 225 dia, jadi kayak gini. Ini tuh creamy banget lipstiknya, matte banget gelas, sama kayak Maybelline yang kemarin aku pakai. Dan juga aku pakai blush onnya ini warna pink magic, warna apa ya, warnanya pink-pink gitu sih kalau dipakai itu. Oke, kebetulan aku juga mau pergi sekarang, mau keluar, jadi aku mau tes ketahanan waktunya, kira-kira lebih tahan yang mana ya, Wardah BB Cream atau Wardah BB Cream. Oke, jangan di skip, tonton sampai akhir kalau kalian mau tahu gimana reviewnya. Dan ini looknya kalau di luar ruangan, jadi mungkin sedikit beda dari yang kemarin. Jadi sekarang itu jam 12.50 siang, ya jam satuan lah ya. Jadi nanti jam-jam selanjutnya aku bakal kasih review ke kalian gimana hasilnya, gimana ketahanannya. Oke, tonton sampai akhir. Hai, jadi sekarang udah jam 17.59, berarti itu tandanya udah dari jam 1, berarti udah 5 jam. Dan ini dia hasilnya setelah berpanas-panasan. Beneran tadi siang tuh emang kayak bener panas banget, dan aku gak pakai masker. Terus aku sempat nanya beberapa teman aku, jadi tadi siang waktu aku tanya itu katanya lebih kusam yang sebelah kanan, tapi itu emang lagi panas-panasnya dan emang lagi berkeringat. Nah terus tadi aku juga tanya beberapa teman aku lagi, katanya jadi yang di antara sebelah kanan dan sebelah kiri itu lebih pudar yang sebelah kiri, jadi kayak di daerah hidung ini, samping hidung ini tuh kayak udah rada-rada pudar gitu, rada-rada ngeblur, dan daerah sini udah terlihat sedikit hitam, jadi kayak udah hilang gitu. Dan tapi kalau aku lihat sendiri di kaca sih kayak emang bener sama aja gitu, kayak nggak begitu kelihatan. Jadi emang benar-benar harus nanya seseorang untuk nanya pendapat. Jadi tapi menurut aku antara BB cream dan DD cream itu lebih mana, menurut aku sih sama aja, cuma itu pendapat kalian sendiri, kalian yang menilai. Aku hanya mengasih pendapat di seperti itu. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka jangan lupa like. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.